Pemirsa, pasien katarak yang mengikuti operasi mata gratis di RSUD AD Muhammad Jun Sintang senang bisa melihat kembali. Kebahagiaan terlihat dari wajah para pasien ketika usai dioperasi mata. Operasi katarak gratis yang digelar RSUD AD Muhammad Jun Sintang beberapa hari lalu mendapatkan apresiasi dari pasien. Sebab pasien katarak yang selama ini tidak bisa melihat atau terganggu penglihatannya, kini sudah bisa melihat dengan normal. Pasien operasi katarak, Samino mengatakan sangat berterima kasih kepada petugas RSUD AD Muhammad Jun Sintang yang sudah melakukan operasi katarak gratis. Ia yang tidak bisa melihat dengan normal sejak 3 tahun terakhir, kini sudah bisa melihat kembali setelah dilakukan operasi mata gratis. Kondisi itu sangat membantu dalam beraktivitas sehari-hari dan berinteraksi dengan keluarga dan tetangga. Baikan, nggak mendingan. Dulunya kemarin-kemarin nggak nampak sama sekali. Nggak nampak sama sekali. Dan ini sudah nampak. Ini nggak nampak sama sekali, sekarang nggak nampak. Udah 3 tahun. Ya, udah baikan lah. Alhamdulillah, bisa melihat itu. Sangat senang kemarin pas buka, pertama kali buka perban, karena beliau udah 5 tahun tidak melihat, jadi pas ngelihat itu sangat excited. Beliau senang karena sekarang udah bisa melihat lagi, kemarin tidak bisa melihat sama sekali. Tidak bisa lihat cucunya, sekarang udah bisa lihat. Sangat-sangat senang, mas, sangat menerima dengan baiklah operasi ini. Mudah-mudahan ke depan harapan kami semua bisa ada operasi gratis lagi. RSUD AD Muhammad Jun Sintang melakukan operasi mata gratis kepada 102 pasien dari 184 orang yang mendaftar. Pasien yang tidak bisa dioperasi itu sebagian besar tidak datang ketika pelaksanaan, serta memiliki riwayat penyakit yang dikhawatirkan berbahaya jika dioperasi. Widi Ariyadi melaporkan.